maksudnya sangir itu bahasa dari daerah mana gitu? Ada anti stres, ada anti galau, ya? Ada anti loyo, ada wow. Anti diabetes, anti kolesterol, anti aging buat teteh-teteh gitu anti terus. Jelasin dulu dikit. Oke. Okay. Yang nah, anti kolesterol jadi, apa aja komposisinya? Jatuh. Saya geser dulu ya, Kang. Ya. Nah, ini tuh salah satu menu andalan di Kopi Anjis. Yang ini tuh es Kopi Anjis. Yang ini minuman rempah rimpang yang alhamdulillah sekarang ternyata minuman rempah tuh lagi hits ya. Okay. Kalau Anjis udah coba kebetulan dari menjelang akhir tahun baru kemarin. Kita udah coba-coba menu rempah dan alhamdulillah ternyata customer suka gitu. Dan ini kita coba pertahankan. Ini tuh nama menunya anti kolesterol. Ya. Jadi ada menu rempah di Anjis itu ada anti stres, ada anti galau, ya? Ada anti loyo, ada wow. Anti diabetes, anti kolesterol, anti aging buat teteh-teteh gitu anti-aging? Terus anti aging. Ah, enggak boleh. Biasa Wil barunya Bian mah enggak. Ada nanti boleh diorderin kan ke kasir. Langsung panik saya anti aging. Saya enggak boleh. Boleh, boleh. Terus ada anti apa lagi ya? Ada yaitu menu perantian itu kita salah satu kemasan dari menu rempah rimpang yang coba dibuat di Kopi Anjis. Oke. Okay. Nah, salah satunya bahannya itu bahan-bahan yang insya Allah semuanya bisa ngasih apa ya? Kalau kita tuh sekarang tuh isinya buat detox. Detox. Buat detox tubuh kita gitu. Ini ada potongan sereh, ada hibiskus, terus ada habatus sauda, ada chia seed, ada kunyit sama ini ginseng nih. Nah, ini manis. Gitu. Manis karena saya, ada madunya juga. Coba, oh, saya coba boleh ya. Kang coba. Oh, manisnya sama madu. Iya, manis sama okay. Madu. Saya coba mangga, ya. Mangga. Minum ini. Jika Anda batuk gimana rasanya? Asem. Oh kunyit asem ya? Seger. Iya seger sih. Cuman tadi kan saya bilang, oh jika teh manis gitu. Pasti asem, ada asem-asemnya. Ini salah satu menu andalan di Kopi Anjis, minuman rempah rimpang. Wah seger juga ya. Iya, apalagi kalau apalagi musim hujan. Iya bener. Betul. Jadi kan enak gitu kalau badannya hangat. Kalau ini komposisinya apa nih kopi? Kalau ini es kopi Anjis itu ada. Buat saya. Oh boleh. Buat saya jangan diambil. Makanya ini udah ini kamu yang coba. Ya nanti saya yang coba itu. Boleh ini tuh ada, ini es kopi gula aren. Itu ada gula aren, terus susu UHT, kemudian okay. Kopi khasnya Kopi Anjis. Satu lagi tertinggal, apa es itu? Batu. Oh iya es batu, esnya suka ada tapi gak kelihatan. Ya, ya kong, mau dicoba. Mereka sangat berjasa tapi sering dilupakan. Dilupakan. Ini harus kerupuk. Minta maaf dulu gak? Gak usah. Ya kan mau gak beli-beli dicoba? Coba, ini kocek lah. Buat saya, yang ini. Mangga. Yang ini mau beli. Saya bawa tumbler plastik loh kan, dapat gak saya kebagian? Ada nanti, bukannya kan dari akan kan itu. Ini buat saya nih, aduh ya, alhamdulillah ya. Kebagian kopi dari tadi ya. Kocek gelap keles. Biar kerasa semua rasanya. Mau dari kocek? Ini mah gula aren. Iya nanti jadi rasa rebusan gula aja. Ini yang best seller apa di sini? Sedikit promo tentang Kopi Anjis ya, yang best seller minumannya apa? Yang kalau minuman tuh di Kopi Anjis tuh ada kopi sanger. Istri saya suka. Kalau kesini pasti beli pasti itu. Sanger, iya. Kalau nggak teh sereh, kopi sanger. Kopi sanger, iya. Sanger itu artinya tuh saling ngerti. Sanger itu berasal dari kira saling ngerti. Sanger itu bahasa dari daerah mana gitu? Sanger. Oh iya. Saling ngerti ya? Iya, saling ngerti. Jadi kan kadang suka ada nih customer yang teh ke teman-teman server mungkin ya teh gulanya agak banyak atau misalkan teh kopi sing pahit atau gimana itu jadi kita coba mengerti keinginan customer saatnya dari kopi sanger ini gitu. Ya kalau saya kalau kesini pe ki bitan biasanya selalu order masih ada nggak sekarang nasi goreng belakutak yang hitam apa namanya? Nasi goreng black cumi. Black cumi. Iya masih ada. Ini teh kode atau apa? Lapar juga. Kode itu harus ditangkap tidak kodenya. Saya bawa tumbler. Refill nasi goreng black cumi ya. Oke. Kasihan ini udah diajak kesini tapi gak diajak ngobrol. Gak apa-apa saya joget juga gak apa-apa di sini.